Wadidaw, lihat teman-teman, truk kaneng kakak sudah sampai nih guys di depan istana berwarna-warni ini temanku. Dan kakak melihat ada banyak sekali pintu guys. Ayo kita coba akan mencari ikan di sana ini teman. Nanti kalau kita dapat, kita masukin ke dalam truk kaneng kakak ya. Let's go guys, kita mulai dari pintu yang mana dulu teman. Ada dua pintu yang kembar nih guys, berwarna merah di atas temanku. Ayo guys, kita coba buka ya dalam hitungan ketiga teman. 1, 2, 3. Widih guys tuh, ternyata di dalamnya terdapat seekor hewan apa teman, berwarna putih dan juga ada hitam nih guys. Ternyata ini adalah seekor marmut temanku, hewan imut dan juga lucu ya. Dia adalah hewan herbivora teman, pemakan rumputan guys. Boleh sekali untuk kita rawat teman ya, mantul-mantul. Ayo guys, kita buka lagi pintu yang kedua teman-teman. Kira-kira ada hewan apa lagi di dalamnya temanku? Mari let's go, kita buka lagi guys. Widih guys, ternyata di dalamnya terdapat hewan yang memiliki paruh teman-teman. Ternyata ini adalah seekor anakan itik temanku. Anakan itik ini boleh sekali ya untuk kita rawat teman. Nanti kalau sudah besar dia bisa bertelur nih guys. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Kakak baru ini guys, ternyata di bawahnya terdapat dua pintu lagi teman yang sama berwarna merah nih guys. Yo, kita coba buka dari pintu yang ini terlebih dahulu ya. Ada suatu teman. Let's go. Guys, ternyata di dalamnya terdapat hewan berkumis temanku dan juga berkaki nih guys. Ternyata ini adalah seekor lobster air tawar ya. Lobster ini sangat menakutkan sekali teman, karena dia memiliki capit yang sangat tajam ya. Kalian harus hati-hati teman kalau menangkap seekor lobster ini nih guys. Ayo, kakak melihat ada dua tadi teman-teman. Wih, ternyata salah teman. Ada satu nih guys. Tapi gak apa-apa ya, satu juga sudah lumayan dari cukup teman-teman. Ayo, saatnya kita buka lagi pintu yang berwarna merah lagi ya. Apakah sama isinya nih guys? Kita buktikan terlebih dahulu teman-teman. Bim, salah bim. Ternyata di dalamnya bukan lobster temanku, melainkan ini adalah hewan darat teman. Namanya adalah anakan ayam berwarna-warni nih guys. Kakak mendapatkan dua ekor temanku. Wadidaw, mantul-mantul sekali ya. Nanti kita rawat dan kita pelihara teman. Dan sampai dia mati kelaparan nih guys. Kita tutup kembali ya, takutnya dia melarikan diri teman-temanku. Semua pintu di istana yang besar ini sudah kita buka nih guys. Kita lihat lagi dari yang mana teman tuh. Ada pintu yang berbeda teman, yang berwarna biru nih. Kira-kira dalamnya ada hewan apa lagi ya? Mudah-mudahan tidak terdapat hewan berbahaya di dalamnya teman. Ayo kita coba bongkar guys. Widih, hewan apa teman tuh? Mari kita coba tangkap terlebih dahulu ya, biar kita tahu hewan apa yang ketemukan di istana ini teman-teman. Wow, dia sedikit keras teman dan juga berat nih guys. Ternyata ini adalah seekor anakan kura-kura temanku. Namanya adalah anakan kura-kura Brazil ya. Dia berkaki empat dan juga memiliki tubuh yang sangat keras teman, untuk melindungi dirinya dari bahaya guys. Mantul-mantul, kita coba lihat di atas guys. Wow, ini apa teman? Ternyata ini adalah sebuah kubah temanku, berbentuk lingkaran ya, berwarna-warni guys, berwarna kuning, putih dan juga hijau teman. Mari kita coba buka nih guys. Sangat berat sekali teman-temanku. Widih, ternyata di dalamnya terdapat satu butir telur teman. Ada telur berwarna emas nih guys. Kira-kira telur ini telur apa ya? Kalau telur ayam ini gak bakalan mungkin teman. Lebih baik kita buka ya, biar kita tahu isinya apa teman-teman di dalam. Mari let's go. Widididi guys, hai, ternyata di dalamnya terdapat seekor anakan ikan sapu-sapu ya. Ikannya sangat unik sekali teman, karena dia memiliki mulut di bagian kepala nih guys. Wadidaw, nanti kita rawat ya, biar dia bisa bertumbuh besar guys. Ayo kita coba lihat lagi teman. Tadi kakak melihat ada sebuah sesar di sini teman. Ternyata benar nih guys, ini adalah sesar, alat untuk menangkap ikan teman-temanku. Kita coba buka ya, kira-kira di pintu yang sangat besar ini terdapat ikan gak teman-teman? Mari ini guys, ternyata benar teman. Di dalamnya terdapat akuarium dan juga banyak sekali ikan nih guys. Ini adalah anakan ikan koi berwarna putih temanku, dan juga ikan apalagi tuh berwarna hitam teman. Kakak sedikit gak tahu ya. Kalau ada yang tahu, tolong beritahu kakak di kolom komentar teman-teman. Ayo, kita masukin semua anakan ikan ini teman-teman. Dia sangat cocok sekali ya kalau berada akuarium teman-temanku. Kita coba let's go lagi teman tuh. Ada pintu yang sangat besar lagi berwarna putih di sini guys. Apakah sama isinya ikan teman-teman? Mari kita coba buktikan bareng-bareng nih guys. Wadidaw guys, ternyata ini adalah seekor ikan ini teman. Apa namanya? Ikan mujair ya. Ikan konsumsi yang memiliki rasa sangat legit
kejahatan begigi teman. Wadidaw, mantul-mantul. Semua ikan sudah kita masukin ke dalam truk Ganeng Kakak teman. Dan juga hewannya guys. Ayo, saatnya truk Ganeng Kakak let's go lagi untuk berangkat teman-temanku.